السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل العقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد Alhamdulillah, sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berjumpa kembali dengan channel Dakwah Muslim. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi sahabat Al-Quran yang baru belajar membaca Al-Quran. Amin, amin, ya Rabbal 'Alamin. Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita mulai pelajaran kali ini dengan pembacaan terangwood. Dengan harapan, semoga pelajaran ini bisa bermanfaat barokah, dan kita yang belajar mendapatkan syafaat Al-Quran, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mendapatkan rizki yang bermanfaat, barokah fiddini hatal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai perhatikan tirukan. Auudzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim Perhatikan Fasbir <coughs> inna <coughs> wa'dallahi haqqu Wastaghfir li yang pertama, mari kita bedah tajwidnya. Fasbir inna. Di sini ada non tajdid. Non tajdid ingat kalau non tajdidnya berdiri sendiri artinya itu gunnah, musyaddadah. Jadi non tajdid berdiri sendiri, mem tajdid berdiri sendiri. Itu namanya gunnah musyaddadah. <tuh> Fasbir inna wa'dallahi haqqu. Allahu ingat Allahu itu pasti panjang. Lahnya panjang dua harokat atau dua ketuk. Fasbir inna wa'dallahi haqqu. Was Astaghfir Tanwin bertemu dengan waw Cara bacanya masuk ke waw langsung Hakku Seperti itu Terus disertai dengung dengung dua ket Dua ketuk Masuk ke waw Disertai dengung Hakku wastaghfir lizam Sini ada non sukun non mati bertemu dengan bak. Ini bacaan iklab Cara bacanya ya mengganti sifatnya bak menjadi mim seperti itu. Ya sama seperti idgam, idgam nah dengung juga dua ketuk, lizam bik seperti itu ya. Oke kita ulang sekali lagi. Fasbir inna wa'adallahi haqqu wastaghfir li dhanbik Ingat kaf di sini jangan sampai hilang. Kita lanjut. Wasabbih bihamdi rabb bika bil wal ibkar. di sini ada mim mati bertemu dengan dal cara bacanya jelas karena ilhar safawi jelas tidak boleh didengungkan bihamdik tidak boleh yang betul itu bihamdik bihamdi rabbika seperti itu ya wa sabbih bihamdi rabbika bil asyi wal ibkar wa sabbih bihamdi rabbika bil asyi Alif lam komaria tandanya sukun. Bil ashiyi. Jadi alif lam itu semua alif lam tidak boleh ditawalutkan cara membacanya. Bil ash tidak boleh seperti itu ya. Yang betul bil ashiyi ditekan dulu baru dikeluarkan dilepas bersamaan dengan mengucapkan a atau bersamaan dengan mengucapkan huruf selanjutnya begitu ini juga wal ibkar wasabih bihamdi Robi kabil wal ibkar ibkar bak sukun bak mati artinya kol kolah harus dipantulkan ibkar karena huruf kol kolah termasuk huruf kol kolah bak itu Tandanya sukun atau mati. Kalau tidak sukun atau mati itu bukan kolkola. Kolkola apa namanya? Kolkola suro. karena di tengah kata wal iba ini asalnya mat asli panjang dua ketuk. Berhubung mat asli ini berdiakhiri huruf hidup berupa ri, terus ada di wakaf dibaca wakaf. Oke, okay, maka berubah menjadi mat arid lisukun sukun, di mana panjangnya boleh dua ketuk, boleh empat ketuk, atau empat harokat, boleh enam haro, harokat atau ketuk. Oke, okay, kita ulang sekali lagi. Wasabih bihamdi Rob. بك بالعشي والإبكار فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون فمن يهديه Non mati bertemu dengan ya. Cara bacanya langsung masuk ke ya. Famai seperti itu disertai dengung dua ketuk atau dua harokat. Famai yang di di panjang dua ketuk atau dua harokat. Famai yang di mim ba di mim ba, di non sukun atau non mati bertemu dengan ba mengganti sifatnya bak mim bak non sukun bertemu dengan bak bacaan iklab ya cara bacanya mengganti sifatnya bak menjadi mim contohnya mim langsung mingkem sama seperti idgham bigun bigun nah dengung dua ketuk ini tadi fayyidah di itu juga idgham bigun idgham bigun nah kalau yang ini iklab Nun mati bertemu dengan ba bacaan iklab. Famayyah dihimim ba'dillahi lafzul jalala Allahu lafzul jalala harus dipanjang dibaca panjang dua ketuk mim ba'dillahi afala tazak karun afala la panjang dua harokat atau dua ketuk di sini ada alif diawali dengan sebelumnya ada fat fathah begitu atau alif diawali dengan fathah atau alif sebelumnya ada fat fathah sama aja seperti itu ya famayyan <tuh> dihimim ba'dillahi afala tazakkarun Tazakkarun, run panjang, boleh dua ketuk Boleh empat ketuk, boleh enam ketuk, enam ketuk Karena mat arid lisukun, sama ada seperti di atas Ada mad asli, diakhiri huruf hidup berupa na Nah ini kan huruf hidup Ya ada fathahnya ada coretnya itu di atas terus berada di terus diwakafkan diberhentikan di sini berada di wakaf makanya disebut dengan mad arid lis sukun kita ulang fa yang <Sing> mim ba'dillahi afala tazak وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وما لهم بذلك ما بنجا ketuk Tau dua harokat alif diawali dengan fathah mim sukun atau mim mati bertemu dengan ba cara bacanya samar disertai dengung karena ikhfa safawi lahu seperti itu ya za panjang dua harokat ada tanda berdiri di atas wa Bizaliq min il in min inhum non mati bertemu dengan ain. Cara bacanya jelas karena ilhar halqi min il min il jangan dibaca min il itu salah. Yang betul jelas min il non sukunnya jelas ainnya juga jel jelas min ilmin inhum non mati eh tanwin bertemu dengan hamzah ini yang alif ini ini kan hamzah kenapa hamzah kok bisa disebut dengan hamzah karena ada harokatnya ada seret, coret bawah ini i dibaca i kalau alif itu tidak bisa dibaca ya tidak ada corak-coretnya, tidak ada, tidak ada fathahnya, tidak ada kasrohnya, tidak ada domahnya. Kalau kalau alif, kalau hamzah harus ada, ya. ada i, ada u, ada a nya seperti itu, ada harokatnya. Tanwin bertemu dengan hamzah jelas bacanya. Sama dengan non mati bertemu dengan ain jelas juga karena bacaan ilhar ya min mail min in min in itu kan jelas ya Tanwinnya jelas ha hamzahnya juga jel, jelas min 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 in hum ini juga nun bertemu dengan ha jelas juga karena idhar idhar halki juga tiga tiganya ini idhar hal idhar halki harus dibaca jelas inhum seperti itu kita ulang wa ma lahum min ilmin inhum illa yazunnun mim bertemu dengan hamzah ini i juga ya illa i hamzah mim bertemu dengan hamzah cara bacanya jelas juga karena izhar safawi kalau non mati atau tanwin itu namanya izhar halki kalau mim mati itu namanya izhar safawi begitu ya izhar safawi jelas cara bacanya illa la panjang karena ada alif ini lam alif itu kan lam sama a alif artinya ada alif di sebelum alif itu ada fathah makanya di, dibaca panjang dua ketuk atau dua harok harokat <tuh> di sini ada non tasdid berdiri sendiri bukan karena non atau kun karena mim begitu ya karena dibaca dengung dua ketuk bacaan gunnah musyaddadah. Terus nu. Nu ini panjang. Panjang awalnya dua. Berhubung di sini diakhiri huruf hidup. Ya, setelah bacaan mat ini huruf hidup, terus dibaca waqaf. yozun nun seperti itu berhenti artinya berhenti di sini maka disebut dengan mat arid lisukun panjangnya boleh dua harokat empat harokat, enam haro harokat. Kita ulang biar cepat lancar. Wa ma lahum bidzalika min <Sing> ilmin inhum illa yazunnun Wa ma Jaga azwaj kumulaitu zahirun minhunna ummahatikum. Kita baca apa namanya? Baca sekali lagi. وَمَا, جَعَلَ أَزْوَاجَكُمٌ وما di sini panjang dua harokat ada alif sebelumnya fathah Wama ja'ala azwajakum Wa panjang Azwa dua ketuk Wama azwa Juga dua ketuk Panjangnya La Di sini ada La bacaan mat Terus ada layarnya ya Bacaan mat asli awalnya Terus karena ada layarnya Mat aslinya Terus bertemu dengan Hamzah di satu kata la i itu kan satu kata makanya panjangnya boleh eh, panjangnya lima ketuk atau lima haro harokat karena apa bacaan mat wajib mutasil i panjang dua harokat وما جعل أزواجكم لا تظاهرون ظا panjang dua harokat ada berdiri di atas fathah berdiri atau tanda berdiri di atas Runa ru panjang dua harokat juga atau dua ketuk karena ada wawu sukun sebelumnya dhamma. Tuzahiruna minhunna minhu non mati bertemu dengan ha cara bacanya jelas karena izhar halki non sukunnya jelas haknya juga jelas minhu seperti itu tuzahiru Wa minhunna non tajdid. non berdiri sendiri. Jadi bacanya dengung karena gunnah musyaddadah <tuh> Tuzahiruna minhunna ummahatikum mim tasdid di sini. Ya. Mim berdiri sendiri sama dengan non tasdid gunnah musyaddadah dengung dua ketuk atau dua harokat ha panjang dua harokat tandanya berdiri di atas ada tanda berdiri atau fathah berdiri di atas oke okay, kita ulang biar cepat lancar wa ma ja'ala azwajakum minhunna Mahatikum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim ya sayaghlibun kita ulang perlancar fi adnal ardi wa di ghalabihim sayaglibun. Kita bahas. Fi panjang awalnya dua harokat. Dua ketuk. Terus karena ada layarnya. Artinya ada mat bertemu dengan hamzah. Ya, ada. Di dua kata. Fi dan adena. Jadi fi beda kata, adana juga beda kata, artinya dua k ka, dua kata. Jadi kalau ada dua kata seperti itu, panjangnya boleh dua ketuk atau dua harokat, empat ketuk, lima ket, lima ketuk. Kenapa? Bacaan mad jaiz, bukan mad wajib, tapi mad jaiz. Arti jaiz itu artinya boleh. Boleh dua ketuk panjangnya, boleh empat ketuk, boleh lima ketuk lima ketuk seperti itu. Adna di sini ada dal sukun. Ini dal ini termasuk hurufnya kolkolah. Hurufnya kolkolah ada lima. Kof, to, ba, jim, dal. Tandanya wajib sukun. Kalau tidak sukun itu bukan kolkolah. Ya. Fi adnal ardi fahum mim. Jadi di sini ada alif lam komaria ada tanda sukunnya kalau tandanya sukun berarti kol, al komaria kalau tandanya setelah alif lam itu tasdid maka itu tandanya asyamsiyah as begitu atau idgham syamsiyah fi ardi wa hum mim mati bertemu dengan mim Nah, di sini tadi kalau mim tasdidnya itu berdiri sendiri seperti yang di atas ini non tasdid atau mim tasdid berdiri sendiri itu namanya gunnah musyaddadah Di sini tidak berdiri sendiri. Kenapa? Ada mim sukun. Ya, mim sukun bertemu dengan mim. Jadi bukan gunnah musyaddadah lagi, tapi bacaan idgham mimi atau idgham mis Mis lain, Cara bacanya sama seperti gunnah musyaddada dengung dua ketuk begitu ya. Wa hum mim ba'di non sukun bertemu dengan ba bacaan iklab. Iklab itu artinya mengganti, mengganti sifatnya ba menjadi mim. <sukın> mim mingkem, <Comme> mim seperti itu. Mim <sukın> ba'di Wahum mim badi. Jadi iklab itu sama dengan idgham bi dengung juga dua ket dua ketuk. Wa hum mim ba'di ghalabihim sayaghlibun. Di sini ada mim mati bertemu dengan sin. Kalau mim mati bertemu dengan mim dengung, kalau mim mati bertemu dengan sin itu jelas bacanya karena ilhar safawi hurufnya ilhar safawi itu sebanyak huruf huruf hijaiyah selain ba dan mim itu semuanya hurufnya idha, idhar safawi jadi hurufnya idhar safawi itu sebanyak baca, sebanyak huruf hijaiyah selain ba dan mim karena ba itu kalau mim sukun bertemu dengan ba bacaan ikhfa safawi, hurufnya hanya satu. Kalau ba, mi, ba mim sukun bertemu dengan mim itu idgham mimi atau idgham mis mis lain. Hurufnya juga hanya sah, hanya satu. Oke, okay, seperti itu. Ghalabihim <tuh> Bun di sini panjang boleh dua, boleh empat, eh boleh enam ketuk. Karena mad arid li sukun. Kita ulang sekali lagi. Fi adnal ardi wa min ba'di ghalabihim sayaghlibun wa may yudlilillahu fama lahu min waliyyin min ba'di wa may nun mati bertemu dengan ya cara bacanya langsung masuk ke ya wa may seperti itu disertai dengung dua ketuk atau dua harokat karena bacaan bacaan idrom bihunna wa mayyut Lilillahu lafdul jalalah harus panjang dua ketuk lanya lahu seperti itu wa mayyudlilillahu fa malahu ma panjang dua harokat atau dua ketuk karena ada alif di awal, awalnya fathah alif diawali fathah <tuh> <tuh> lahu ma lahu hu Lu, panjang dua harokat atau dua ketuk di sini ada doma kebalik kalau ada doma kebalik panjang dua ketuk wa may yudlilil Non mati bertemu dengan wawu Cara bacanya langsung masuk ke wawu Disertai dengung Idhom biguna Miu Seperti itu Bukan min Tapi Miu Di sini ada tanwin bertemu dengan mim Cara bacanya langsung masuk ke mim tanpa dengung. Eh maaf, langsung masuk ke mim pakai dengung, disertai dengung. Sama seperti non mati bertemu, bertemu dengan wawu karena idgham bi Wali Yim mim ba'di. Di sini ada non sukun bertemu dengan ba iklab sama dengan idgham bigun gun Mim ba'di mengganti sifat ba menjadi mim ya. Mimbar di ini, kalau dilanjutkan bacanya, dibaca panjang hinya karena ada tanda berdiri, berhubung di sini uh, wakof atau berhenti, maka berubah menjadi sukun. Haknya, haknya berubah menjadi sukun di mimbar di seperti itu. Oke, kita ulang sekali lagi, wa <tuh> yut. لله فما له من ولي من بعد فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان Fa'imsakum bima'rufin Fa'im Mim mati, bertemu dengan sin Bacanya jelas Fa'imsa Mim sukunya jelas, sinnya jelas Ilhar safawi Sa panjang dua harokat Ada fat alif Diawali dengan fathah Atau sebelumnya fathah Fa bima'rufin Tanwin bertemu dengan ba Sama seperti ini Karena ini bacaan iklab ya, eh, Bukan bacaan itu wambi Tapi bacaan iklab Mengganti Mengganti sifat ba menjadi mim Dengung bacanya Dua ketuk Fa imsakum bima'rufin Aw tasrihun Tanwin bertemu dengan Hamzah, jelas bacanya karena ilhar halki bukan ilhar Safawi, ke ilhar halki. Tanwin bertemu dengan Ham Hamzah. Bi marufin tasrihun Au sifat lain lentur au seperti itu ya. Au tasrihun ri panjang dua ketuk ada ya sukun sebelumnya kasroh atau ya sukun diawali dengan kas kasroh fa imsakum bima'rufin aw bi tanwin bertemu dengan ba iklab bacanya dengung Ihsan mat arid li sukun. Ada mat di akhiri huruf hidup berada di wakof It, uh, Mat arid li sukun. Ada mat asli di akhiri huruf hidup. Ni, nin ini berhenti di sini. Atau diwakafkan di sini. Maka disebut dengan mat arid li sukun. Panjangnya boleh dua, boleh empat ketuk, boleh enam ketuk kita ulang sekali lagi fa imsakum bi ma'rufin aw tasrihum bi ihsan sadaqallahul azim alhamdulillah semoga video ini bermanfaat barokah diri oleh Allah subhanahu wa ta'ala bermanfaat untuk semuanya terutama untuk sahabat Al-Quran yang baru belajar membaca Al-Quran oke sahabat Al-Quran terima kasih saya ucapkan kepada semua sahabat Al-Quran yang telah mendukung channel ini baik yang sudah subscribe maupun terutama kepada yang sudah bergabung dengan channel ini terima kasih banyak terima kasih banyak terima kasih banyak syukron syukran, syukran. jazakumullah semoga Allah itu Allah membalas semuanya dengan yang terbaik amin amin ya robbal alamin saya mohon maaf apabila ada keterangan atau penjelasan yang salah atau keliru tolong di Koreksi atau disampaikan di kolom komentar. Terima kasih banyak, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.